tes, tes chắc च yang lainnya udah cu oh ada ke atas ya. untuk ibu-ibu

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده لفلا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba'd kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah di kesempatan malam hari ini kita akan membahas tema tentang memuliakan dan mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Maka antara hal yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketiadaan memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Az-Zumar ayat yang ke-67 Allah katakan wa ma wa ma wa ma Tidaklah mereka memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Maka di antara orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak memiliki sikap pengagungan. Sikap pengagungan dan pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka wajib atas kita semua untuk berusaha memiliki hal ini yaitu pengagungan dan pemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala maka dia akan mengagungkan dan memuliakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala Orang yang tidak ada pada dirinya pengagungan dan pemuliaan terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tanda dan bukti bahwasanya di hatinya tidak ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sejumlah diri dan memiliki ciri dan, dan tanda orang yang memuliakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala baik itu larangan Allah Subhanahu wa taala telah dibahas dengan bagus oleh Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala di kitabnya Al-Wabil Asaih Oleh karena itu dalam kesempatan pertemuan kali ini kita akan uh, kita akan membaca, kita akan mentelaah dan mengkaji orang yang disampaikan oleh Ibnul Al-Qayyim rahimallahu taala di kitabnya Al-Wabil Al Al-Wabil tentang ciri-ciri dan tanda-tanda pengagungan terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kau muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah di 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 sini Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala membahas tentang pemuliaan terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kemudian setelah itu beliau bahas juga di pemuliaan atau indikator dan ciri serta tanda pemuliaan terhadap Yeah, perintah dan larangan Allah secara uh, general dan umum. Di poin yang pertama di pembahasan yang pertama, dia bahas tentang yeah, memuliakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Wa am alamatu ta'dhimil manahi. Maka adapun mengagungkan dan Memuliakan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu memiliki sejumlah ciri. Yang pertama. Adalah al-hirs. Al-taba'udi min ma'zaniha wa asbabiha. Wa ma yada'u ilaiha. Maka orang yang. memuliakan dan menghormati larangan Allah Subhanahu wa taala itu ciri yang pertama adalah dia adalah seorang yang ada pada dirinya antusias dan semangat untuk menjauhi hal-hal yang berpeluang pada berpeluang memberikan peluang kepada kita untuk terjumus dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memuliakan larangan Allah Subhanahu wa taala itu semangat untuk menjauhi berbagai macam sebab yang akan mengantarkan kita untuk terjumus dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang betul-betul memuliakan dan mengagungkan larangan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhi semua sarana yang akan mendekatkannya kepada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ciri yang pertama dari orang yang memuliakan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah orang yang akan berupaya jaga jarak dari hal-hal yang mendekatkan daripada larang daripada mendekatkan pada hal-hal yang dilarang oleh Allah, Subhanahu wa taala. Dia tidak akan dekat-dekat, tidak akan nyerempet-nyerempet dengan alasan ngetes iman atau yang lainnya. Namun orang yang membuka larangan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berani dekat-dekat. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahasanya siapa yang dekat-dekat dengan daerah yang terlarang itu akan memasuki daerah yang terlarang karai yara hima kata nabi orang yang dekat-dekat dengan daerah yang terlarang itu adalah seperti penggembala kambing atau penggembala unta yang mengembalakan hewan gembalaannya di padang rumput, yang padang rumput ini berdekatan dengan padang lumput larangan. Maka ada kebijakan penguasa yang menyampaikan bahasanya, satu padang rumput ini khusus untuk hewan milik negara. Maka, hewan ternak milik pribadi tidak boleh merumput di sini. Maka orang yang dekat-dekat dengan hal, hal larang itu akan seperti orang yang mengembalakan kambing misalnya di padang rumput, padang rumput ini jauh dengan padang rumput larang milik negara, milik raja yang siapa yang nanti akan dapat hukuman keras dari sang penguasa ketika kambingnya dan jarak kambingnya dengan padang rumput larangan cuma 100 meter misalnya maka ini tindakan yang bahaya sebentar maka tak lama lagi lama-lama hewan -lama, ternak semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, dan akan memasuki padang rumput larangan. Maka orang yang dekat dengan hal yang Allah larang itu seperti itu gambarannya. Maka haulal hima yushiku ayar taafi maka saja tak lama dia akhirnya ke dalam daerah larangan. Ini, ala inna malikin hima, ala alaihima himallahi maharimu. Ingat rasanya semua raja itu punya ini, daerah larangan dan larangan, daerah larangan Allah subhanahu wa taala adalah hal-hal yang Allah haramkan. Oleh itu maka Uh, maka kita maka orang yang bertakwa adalah orang yang bukan hanya sekedar meninggalkan hal yang terlarang namun menjauhi hal yang terlarang tidak dekat-dekat dengan hal yang terlarang maka orang yang ada jika ada pada diri kita hal ini kita adalah orang ya ketika kita jumpai ternyata dalam diri kita ada sikap hati-hati tidak mau dekat-dekat dengan hal-hal yang berpotensi mendekatkan kita kepada hal yang diharamkan oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya maka ini, ini berarti ada dalam diri kita di hati kita, memuliakan dan mengagungkan perintah ada, ada larangan Allah Subhanahu wa taala maka berarti ada pada diri kita pemuliaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu diantara antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni as'alukal jannata wa ma yuqaribu ilaiha min qaulin wa amal Wa bika minan nari wa ilaiha min wa amal. Ya Allah, aku memohon dan meminta surga kepadamu dan semua ucapan dan perbuatan yang mendekatkanku ke surga. Dan ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari neraka dan semua ucapan dan semua perbuatan yang bisa mendekatkanku kepada neraka Oke ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, wa ayu janibal fudula min al mubahati khushyat al fil makruhati. Orang yang ada dalam dirinya pengagungan dan pemuliaan terhadap larangan Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki ciri menjauhi hal yang mubah yang berlebihan menjauhi ya hal-hal yang mubah yang berlebihan yang lebih dari kadar kebutuhan dan keperluan karena khawatir Terjumus dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya maka orang yang diciri yang kedua maka orang yang memuliakan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki ciri sebagian hal yang mubah untuk dirinya, dia jauhi. Yeah. Untuk dirinya, dia jauhi karena dia khawatir kalau dia. Yeah, Menikmati hal yang mubah ini, dia akan larut. Kemudian, nanti akhirnya dia terjumus dalam larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasul Maka, seorang yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memuliakan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah seorang yang hati-hati ya, untuk dirinya. Jika dia khawatirkan ini jalan menuju keburukan, dia khawatir dia pelajari sifat dirinya. Dirinya adalah orang yang, ya, kalau sudah enak, sudah senang, maka akan gampang laut, gampang terseret, gampang hanyut, dan ketika hanyut nanti bablas, tidak ya, bisa diberhenti, dibatas larangan tidak bisa berhenti di daerah sebelum batas larangan Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya melampaui batas batas halal dan haram diterjang maka ini orang yang orang yang hati-hati orang yang memuliakan larangan Allah Subhanahu Wa Taala ada larangan Allah subhanahu wa ta'ala misalnya menggambar makhluk yang bernyawa, namun ada juga, ini, tentu ada hal-hal yang juga diperbolehkan untuk digambar ini, ini, namun kemudian ada hal-hal yang boleh jadi orang ragu-ragu ini sepertinya unsurnya boleh namun ini, sepertinya juga khawatir sudah masuk hal yang ini terlarang. Ini. maka ini gambar, ini menggambar yang masih boleh ataukah menggambar yang sudah dalam kategori yang terlarang. Maka ketika dia pandang ini sebenarnya sih kalau tunjauan fikih hukum itu masih boleh. Tapi kok kayak kayaknya sudah mulai deket-deket ini dengan yang terlarang. Maka dia pun untuk konsumsi pribadinya dia akan menjauhinya dan tidak akan bermudah-mudah untuk melakukannya dia tidak akan asik menggambar hal-hal yang boleh yang boleh namun makin lama makin kreatif makin lama makin inovatif inovatifnya itu bisa bablas kayak kayaknya inovatifnya itu sudah mulai deket-deket ya kemudian segera menghentikan dia segera menghentikan hal tersebut karena dia sayang dengan dirinya karena dia sayang dengan dirinya tidak ingin terjumus dalam hal yang terlarang dan dalam hal ini ada Kaidah yang patut untuk diperhatikan, bahasanya seorang Muslim itu ini, keras terhadap dirinya sendiri, ini, namun longgar kalau terhadap orang lain. Ini, maka ini, dalam bahasa yang lain diungkapkan beda antara takwa dengan fatwa, beda antara takwa dengan fatwa. Ya, untuk dirinya sendiri dia mengambil sikap takwa. Jadi antara bentuk takwa adalah meninggalkan hal yang mubah manakala itu khawatir eh, akan mengantarkan ya, kepada hal yang haram. Dan sikap ini berbeda dengan ketika dia adalah seorang yang berilmu dan ditanya apa ini hukumnya? Ya. Maka kalau berdasarkan pertimbangan dalil, pertimbangan argumen mengatakan ini masih mubah, maka ketika ditanyakan, maka dia akan katakan ini hukumnya mubah. Meskipun untuk dirinya sendiri dia tidak melakukannya. Dia katakan kepada orang lain itu hukumnya mubah. Untuk dirinya sendiri dia sikapi dirinya dengan dengan sikap takwa. Meskipun itu mubah, secara hukum, namun ketika dia dia tahu dirinya dan dia sayang dirinya, ketika dia sadari bahasanya ini mubah yang berlebihan atau mubah yang mengkhawatirkan akan bablas ke hal yang terlarang, maka untuk dirinya dia larang. Maka seorang Muslim itu sepatutnya ya, kaidah seorang Muslim adalah keras terhadap dirinya sendiri dan longgar dengan orang lain. Untuk orang lain dia baca perbuatan orang eh, dengan fatwa. Secara fatwa ya, ini mubah. Untuk dirinya sendiri dia sikapi dirinya dengan takwa. Dan di antara ciri orang yang bertakwa meninggalkan fudul al mubaha, meninggalkan hal yang mubah yang berlebihan yang itu dikhawatirkan akan mendekatkan dan mengantarkan kepada hal yang hal. Kemudian kaum ke muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah ciri yang ketiga. وَمُجَانَبْ wa wa ilaiha. Maka orang yang memuliakan larangan Allah subhanahu wa ta'ala itu akan menjauhi person-person. Individu-individu yang terang-terangan melakukan hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Atau bahkan dia adalah orang yang menganggap baik. Dan orang yang suka menampakkan ucapannya itu menunjukkan kalau dia mempropagandakan kejelekan kepada orang lain dan menampakkan indah kejelekan kepada orang lain. Wajitu ilaiha, bahkan dia ajak-ajak orang untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya wa dan dia meremehkannya dan dia tidak peduli apa yang dia lakukan maka ini ciri yang ketiga orang yang betul-betul memuliakan menghormati larangan Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan bergaul akrab dengan orang yang meremehkan ...larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk meremehkan... ...larangan Allah subhanahu wa ta'ala... ...adalah melakukan maksiat terang-terangan. Melakukan maksiat terang-terangan... ...itu bukanlah kejujuran. Namun itu adalah tindakan kurang ajar dan menantang. Ini tindakan kurang ajar dan menantang. Itu bukan kejujuran. Sebagaimana orang yang melakukan maksiat malu-malu, melakukan maksiat sembunyi-sembunyi itu bukanlah orang munafik, namun orang yang punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, punya malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Maka misalnya kalau orang itu melanggar larangan lalu lintas, kalau sambil sembunyi-sembunyi itu orang yang melanggar. Tapi kalau terang-terangan ada polisi malah kemudian malah kemudian pamer di depan polisi ini loh saya melanggar. Ini namanya orang nantang dan uang ajar. Orang yang terang-terangan itu bukan orang yang jujur. Kemudian kalau sembunyi-sembunyi berarti munafik. Namun orang yang terang-terangan itu adalah orang yang kurang ajar dan nantang. Maka kurang lebih gambarannya demikian. Maka orang yang memuliakan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan nyaman dengan orang yang nantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan maksiat terang-terangan tanpa rasa malu, dengan sikap yang dan komentar-komentar yang meremehkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi tidak hanya cukup dia melakukan hal tersebut terang-terangan, namun juga dia mengajak orang untuk melakukannya dan mengajak orang bukan hanya sekedar ayo ikut aku, namun dia berikan alasan-alasan yang menunjukkan ini tuh bagus, ini tuh mulia, ini tuh keren, ini tuh gagah, ini tuh hebat. Dan dia adalah, sehingga dia adalah orang yang tidak peduli dengan apa yang dia lakukan Dia tidak mau peduli dengan siapapun yang komentar, yang sinis, orang yang orang yang menasehati dan seterusnya. kata ibnul maka bergaul apalagi gaul akrab dengan semisal orang seperti ini, itu mendorong untuk mendapatkan muka Allah Subhanahu wa taala dan marah wala qalbihi ta'ala maka tidak akan bergaul dengan orang yang meremehkan aturan Allah terang-terangan duhaka dan Maksiat kepada Allah, kecuali orang yang telah hilang dari hatinya. Penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penghormatan terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bergaul dengan orang semacam ini, apalagi dekat dengannya, itu adalah satu hal yang merusak dan jadi racun bagi hati. Oleh karena itu, maka uh, manusia yang ada di sekitar di sekitar kita yang berinteraksi dengan kita itu ada uh, tiga kategori. Yang pertama, ada orang-orang yang statusnya adalah seperti makanan pokok. Artinya dekat-dekat dengannya, akrab dengannya, bergaul dengannya itu adalah asupan bagi diri kita dan hati kita, rohani kita. Kita hanya mendapatkan manfaat dengan bergaul dan dekat bersamanya. Maka inilah orang-orang yang layak untuk kita dekati, untuk kita akrabi, lah untuk kita jadikan sebagai teman akrab orang-orang yang statusnya seperti makanan bagi badan. Kemudian yang kedua ada orang-orang yang berada di sekitar kita yang statusnya itu seperti obat. Kita perlu dekat-dekat kalau bukannya kita tidak bisa lepas sama sekali darinya. Kadang kita memerlukannya, namun tidak setiap saat kita memerlukannya. Kalau setiap saat minum obat, overdosis. Dan overdosis itu tidak jadi sehat, namun malah mati. Itu racunan obat maka ada orang-orang yang demikian kalau terlalu dekat meracuni namun kalau sama sekali tidak berhubungan tidak bisa karena kita membutuhkannya maka ada orang-orang ya layaknya kita berinteraksi dengannya, tetap punya interaksi, tetap punya komunikasi. Namun jangan agak-agak. Secukupnya saja. Sekedar ada hubungan. Ada 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 komunikasi sehingga karena kita membutuhkannya namun tidak setiap waktu. Ini kita kenal dengan dia dan dia kenal dengan kita namun cukup demikian saja, nanti ada perlu bisa diambil manfaatnya. kita sebagaimana kita kenal obat, oh kalau sakit ini obatnya itu, sakit ini obatnya itu, kenalan aja sama obat ini obat itu. namun namun tidak kemudian setiap hari Dekat-dekat dengannya dan mengkonsumsinya. Maka ada manusia jenis yang kedua. Ya, dia statusnya seperti obat. Kemudian yang ketiga, ada manusia-manusia di sekitar kita yang statusnya adalah racun. Statusnya adalah racun bagi hati. Sekali dekat mematikan. Seperti ini, orang yang meminum racun. Maka ada orang-orang yang kita tidak mendapatkan manfaat dekat dengannya, namun yang kita dapatkan adalah bahaya. Maka diantaranya adalah orang yang ya, tadi dibahas oleh ya, yang sedang kita bahas, Ini orang yang terang-terangan melakukan keburukan, ngajak-ngajak, ya, bahkan menghiasi keburukan itu sebagai sebuah kebaikan tidak peduli dengan orang yang menegurnya, menasihatinya, ya, ya, membicarakannya dengan keburukan tersebut. Kemudian, tanda yang keempat, orang yang uh, memuliakan dan mengagungkan larangan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya adalah adzabalillahi azza wa Idan tuhikat maharimuhu orang yang marah tersinggung jengkel hal-hal yang Allah haramkan itu dilanggar jadi diterjang maka dia jumpai di hatinya ada kesedihan ada rasa pilu Idza usya ta'ala fi ardihi ketika di bumi Allah Subhanahu wa taala ini Allah didurhakai. Dan dia sedih, dia pilu ketika aturan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tidak ditaati di buminya. Walam yastati wa ayyuru dalika dalam keadaan dia pun tidak mampu mengubah keadaan tersebut. Maka ini ciri yang keempat dari orang yang terdapat dalam dirinya pengagungan dan pemuliaan terhadap larangan Allah Subhanahu Wa Taala adalah marah tersinggung jika aturan Allah Subhanahu Wa Taala dilanggar hal-hal yang hal-hal yang Allah haramkan diterjang. bukan orang yang nyaman-nyaman saja melihat kemaksiatan. Kalau orang itu dingin, nyaman, bahkan bisa senyum manis, ketika ya, bukan senyum kecut, namun senyumnya senyum manis, ketika larang-larang Allah Subhanahu wa Ta'ala diterjang, ini orang yang tidak memuliakan larang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ada pada dirinya, ada pada hatinya. Ya, memuliakan larangan Allah Subhanahu wa taala seandainya senyum senyum kecut. Senyumnya orang marah. Beda senyumnya orang marah dengan senyumnya orang yang bahagia, orang yang nyaman dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia saksikan. Maka orang yang ada pada dirinya pemuliaan terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala itu tidak manis Ketika ada keburukan, dia dilakukan. Oh, Aroman mukanya semula kemudian ketika itu ketika dia di dilihat, didengar, maka ada pada dirinya ada maka tadi disebut ada sedih ketika ya, Allah SWT diduhakai perintah-perintah Allah tidak ditaati dan dia maka ternyata dia berbuat apa-apa hanya tidak bisa berbuat apa-apa jadi tentu ada kondisi minimalis yaitu uh, mengubah kemungkaran dengan hati dan mengubah kemungkaran dengan hati itu dua ini yaitu tidak suka dari kemudian tidak menikmati namun pergi. Ini kalau duduk menikmati bahkan ikut tertawa tertawa penuh gembira. Ini ada orang yang sedang main judi misalnya. Maka ini bukan orang ya ada pada dirinya pengagungan dan pemuliaan pada larangan Allah Subhanahu wa taala. Dewa nah dengan hati dan itu bentuknya dua. Oke. Harus ada rasa tidak senang dan itu. Kemudian yang kedua, tidak duduk menikmati namun pergi. Dan itu buktinya kalau dia ketika dia mampu pergi dia pergi. Dan itu buktinya tak kalau dia tidak suka. Kalau kalau mampu pergi namun tidak pergi, maka ini bukan orang yang betul-betul benci. Ketika berada duduk bersama orang yang ngajak untuk ribah, mengajak untuk membicarakan kejelekan orang, maka majelis bungkar, maka ada tidak suka dan benci, setelah itu pamitan pergi bukan duduk manis ikut menikmati bahkan ikut ne, tertawa bahkan ikut merespon. apalagi apalagi apalah menyemangati orang yang ngerasa ini. Nah, ini bukan orang yang ada pada dirinya pemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Waktu ada? Ya? Belum. Ya. <tuh> maka oleh karena itu, ketika ada melakukan ada orang yang melakukan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, um, dua sudut pandang kita pakai untuk memandang orang tersebut. Ada dua kacamata yang dipakai untuk memandang orang ini. Tidak terbuka, kata kata, -kata pakai double lensa pakai dua kacamata. Yang pertama ini, marah. Yeah. Yeah. Melihat aturan Allah dilanggar. Marah. Ini aturan dilanggar. Kenapa seenaknya dilanggar? Ini kewangan. Dan marah. Di sisi yang lain jangan lupa ada kacamata yang kedua yang harus dipakai yaitu kacamata kasihan kasih itu yang mang iblis yang di jerembab dalam ini, ini, jerat jerat iblis jerat -jerat. kasihan dari kasihan ini ada semangat untuk menyelamatkan seorang saudaraku. Sangat disayangkan, sedih. Kenapa dia seperti itu? Harusnya jangan seperti itu. Maka ini dua kacamata yang harus dipakai dalam memandang ketika kemaksiatan terjadi. Ada keburukan yang terjadi. Ini yeah. ya, tidak boleh marah saja nanti sehingga hanya overdosis. Namun yeah. tidak punya marah juga tidak boleh karena marah di sini adalah bentuk kita memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bentuk kita memuliakan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti sisi yang lain harus ada kasihan dengan saudara kasihan tetangga kasihan dengan kerabat kenapa kok godaan iblis di diturun kenapa langkah-langkah setan nih sudah waktunya Ya, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahim terkait dengan jika kita jika... hal yang hal yang menarik untuk direnungkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala membahas tentang hududullah Allah subhanahu wa ta'ala ada dua jenis ayat terkadang ada bunyinya tilkalah itu adalah batasan-batasan Allah jangan dekat namun di ayat yang lainnya kita jumpai tilkalahi itu adalah batasan-batasan Allah jangan dilanggar dan dilampaui maka misalnya kita jumpai di yang ke-180 ketika Allah membahas tentang masalah i'tikaf antum aqifuna fil masajid tilka hududullah fala taqawuha setelah Allah larang, setelah Allah sampaikan larangan jangan dan maka itu atas yeah. kemudian di ayat yang lain di surat al-baqarah ayat yang ke-229 Tuhan <laughs> wa taala membahas tentang ketentuan khulu yeah. salat so wanita yang ya, meminta kepada suaminya supaya menceraikannya dan ya, dengan dia membayar ya, membayar suaminya menyerahkan harta ke suaminya maka, maka tidak ada dosa atas keduanya jika berpisah dengan cara khulu dengan adanya tebusan yang di dan pembayaran yang diberikan oleh pihak istri kepada suaminya. Allah katakan tilka hududullahi fala batasan-batasan Allah janganlah kalian melanggarnya ketika hal itu berkaitan dengan ketika batasan Allah ada atas Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam antara halal dan haram maka selama di ruang ini maka itu halal namun kurang dari ini itu haram dan lebih dari itu adalah haram maka ini batasan Ya, maka untuk hal-hal yang semacam ini Allah akan katakan jangan dilanggar. Jangan ke sana sehingga semestinya jangan ke sana. lebih semestinya. Maka jangan dilanggar ini, ini boleh di ruangan ini Selama di daerah ini boleh, maka jangan dilanggar. Kemudian, terkadang ada ayat yang menyampaikan batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batasan Allah di situ adalah yang sangat berbahaya itu adalah dosa. Maka, ini ayatnya adalah. Fala jangan, jangan kati. Tinggal yeah. kita ya, jumpa. Itu semua dalam hal-hal yang merupakan dosa-dosa yang besar nilainya. Di antaranya tentang harta anak yatim oleh wala taqabu yatimi illa ahsan jangan harta anak yatim. dosa besar baik yang dilakukan oleh sembunyi-sembunyi atau -sembunyi, terang-terangan. Allah katakan, "Wala taqabulul fawahisya, ma khaw min hawa ma batani. Jangan dekati perbuatan-perbuatan yang kecil baik yang dilakukan oleh dengan bunyi bunyi. Selanjutnya ada kenaan dengan kata memuliakan kita dan lain. Ya, indikator memuliakan wa Taala. Indikator pengaku alas, itu perintah, keringanan ataupun tempat khusus tentang masalah tiga indikator untuk semua perintah dan larangan ya berarti tiga indikator aturan subhanahu wa memiliki Allah manakala ada pada diri kita tiga hal berikut ini yang pertama Tukaim rahimallahu Ta'ala Allah yastarsila ma'ruh ma ila yakunu jafian, ghaira alal orang yang menghormati aturan Allah Subhanahu wa taala telah kalau terdapat keringanan, kelonggaran, pengecualian maka tidak seenaknya mungkin terjemah bebasnya ketika ada hukum yang gampang bukan kemudian kemudian digampangkan tidak larut bersama hukum yang ringan, hukum syariat yang ringan sampai dalam batasan larutnya itu berlebihan sehingga tidak menyikapi Hukum ringan tersebut dengan sikap yang benar. Betul itu mudah, namun jangan dipermudah. Jangan kemudian betul itu aturannya enak, namun jangan seenaknya. Aturan ini mudah, ringan dan enak, namun jangan seenaknya. Kalau seenaknya, nah ini berarti tidak memuliakan aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memuliakan aturan Allah karena dia adalah orang yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan seenaknya. Mentang-mentang ini boleh, kemudian seenaknya ngawur dalam dengan alasan mumpung boleh. Mumpung boleh, kemudian seenaknya semaunya. Jadi, misalnya, karena ya, kondisi kelaparan, ya, khawatir, terjadi keburukan, dan mendekati kematian, maka secara hukum ada kelonggaran untuk, misalnya, makan babi, makan daging babi. Maka, orang yang memuliakan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan seenaknya umum pun makan babi ini boleh dan halal Itu sudah dipuas-puasin kalau perlu sampai gelegean berkali-kali mumpung halal mumpung halal maka sampai kekenyangan sampai penuh maksimal mumpung halal nanti kalau sudah tidak sudah tidak lagi dengkul. haram mumpung halal dimaksimalkan. Maka sikap berlebihan dan seenaknya dalam hal ini itu menunjukkan uang pemuliaannya kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dicontohkan oleh Ibnu qayyim di Al-Wabil As-Sayyib dikatakan di antara Nabi ajaran Nabi ketika suasana siang itu panas sekali, terik sekali, maka beliau memberikan kelonggaran, kemudahan jika sholat duhurnya ditunda sehingga suasananya itu tidak terlalu terik. Maka orang yang kurang memuliakan aturan Allah Subhanahu wa taala yang seenaknya dengan hukum yang mudah dan kelonggaran dari syariat itu e, melaksanakan sholat duhur dalam kondisi ini mumpung ini menurut aturan itu yeah. jangan di awal waktu menurut aturan dianjurkan untuk sholat duhur tidak di awal waktu dibolehkan untuk ditunda maka ditunda sampai waktu duhurnya habis. Alasannya kan jangan panas-panas sholatnya. Atau kalau tidak sampai waktu duhurnya habis, waktu duhurnya tinggal di last minute terakhir, tinggal di detik-detik terakhir, itu baru sholat duhur. Padahal maknanya bukan demikian. Kalau saja suasananya Yeah, sholat yeah, asar itu waktu dur habis jam 3 ini suasananya betul, -betul terik jam 12 ya yeah, sholatnya kurang lebih gambarannya adalah sholat jam 2 gitu. duhurnya jam 2 yeah, bukannya sholat duhurnya yeah, jam 3 kurang seperempat sebentar lagi udah asal bukan demikian apalagi sholat durnya jam 3 kurang 5 menit nah, bukan demikian ya. ini namanya tarohus al jafi mutarohis tarohus al jafi seenaknya dalam memanfaatkan hukum mudah dari syariat mudah dalam syariat tidak terlalu longgar ya longgar tapi jangan Naknya begitu, semuanya seperti itu sehingga tidak ada tanda pemuliaan pengagungan terhadap aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di antara contoh yang lainnya, contoh yang contoh yang lainnya diimpakan oleh Ibnul Qayyim adalah larangan Nabi untuk seorang itu sholat dalam keadaan makanan sudah dihidangkan Maka Larangan ini mudah dimanfaatkan untuk seenaknya Dimanfaatkan untuk seenaknya oleh sebagian orang lagi nah, ini adalah suka semacamnya adalah tanda tidak memuliakan aturan Allah subhanahu wa ta'ala dan e, seenaknya ini bisa kita tandai dengan tidak memperhatikan kuyut tidak memperhatikan e, tidak memperhatikan syarat pelaksanaan kemudahan tadi syarat karena ketika ada hukum mudah e, yang datang dari Allah dan Rasulnya dalam agama kita itu ada ada surutnya, ada ada kuyutnya, ada ketentuannya. Nah cuma dilihat bagian awal, bagian penjelasannya nggak di gak diperhatikan. Ini ini sikap dan gaya orang yang tidak memuliakan ini aturan Allah Subhanahu Wa Taala. misalnya menunda. Pelaksanaan sholat dur dari waktunya itu ada Kriterianya ini begini begini begini, boleh makan makanan yang haram ketika kelaparan itu ada, ya ada ya kriterianya demikian juga ya, boleh tidak ya, sholat berjamaah atau telat sholat berjamaah karena makanan sudah tersedia itu ada syaratnya ada ketentuannya. Yeah. Kalau ketentuannya tidak diperhatikan, jadilah orang tersebut orang yang seinaknya, orang yang semaunya. Yeah. Maka misalnya di, yeah, misalnya dalam hal ini dibolehkan untuk uh, yeah, terlambat sholat berjamaah atau bahkan tidak sholat berjamaah. Yeah. Ketika makanan sudah tersedia, itu ada kuyutnya, ada kriterianya. Yang pertama adalah dalam kondisi sangat menginginkan, sangat pingin menikmati makanan tersebut. Artinya boleh jadi sudah seharian nggak makan, atau dua hari tidak makan, seharian nggak makan. Ini dari pagi siang sore tidak makan ketemu makanan pas adan isya pas adan isya baru ketemu makan sejak subuh belum kemasukan apa apa maka ini sangat menginginkan adapun ini, tadi habis asar sudah makan sekarang ini kemudian ada makanan pas adan isya kemudian wah ini masih ada makanan nggak usah jamaah ngabisin dulu makanannya maka ini namanya seenaknya. Tarohus alja, tarohus aljafi, seenaknya terhadap aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada penghormatan dan pemuliaan terhadap aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada sangat menginginkan. Kemudian ketentuan yang lainnya adalah makanan tersebut itu sudah dihidangkan. Kalau belum didangkan, masih proses masak di dapur. Nah, maka ini ini belum mengikuti ini 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 belum memenuhi ketentuan, belum memenuhi kriteria. Nah, ada kriterianya yaitu ya, makanan sudah ya, dihidangkan, bukan sedang dalam proses. Kemudian yang ketiga ketentuannya adalah dihidangkan dalam kondisi sudah bisa dinikmati. Karena tidak semua yang dihidangkan itu dalam kondisi bisa dinikmati. Sudah dihidangkan namun sedang 100 derajat Celcius. Yang nanti nunggu kurang lebih ya, bisa dinikmati setelah 10 menit. Lah itu kan sudah selesai sholat itu. ke masjid kemudian pulang. Ah, tidak nah, malah kemudian milih untuk duduk menunggu nonton 10 menit. Padahal 10 menit itu bisa untuk ya, bisa untuk ke masjid, pulang, ah, sudah. Nanti pulang-pulang bisa menikmatinya. Masih kemudian panas-panasnya, hot hotnya ya. bisa dinikmati. Nah, kalau tidak bisa dinikmati, sudah pergi sholat, balik nanti bisa dinikmati. Kadang -kadang Ketentuan tersebut kemudian, dan yang keempat hal tersebut tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Tidak boleh jadikan kebiasaan, kebetulan, ngepasi, pas lapar-laparnya, pas makanan tersedia siap santap, pas adan isya. Dalam keadaan dua hari belum makan. Tapi namun ngepasi, jangan dipas-paskan. Ngepasi sama dipas-paskan beda. Nanti masaknya badal maghrib. <guruh> Biar siap saji pas adan, pas adan isya, sehingga punya alasan. Kenapa kok isya kok sering tidak nongol ke masjid? Makan. <guruh> Ini Atarohus al jafi bermudah-mudah dalam memanfaatkan hukum yang mubah bermudah-mudah dalam memanfaatkan hukum yang mubah contoh yang lainnya Nabi memberikan keringanan kalau orang itu sangat ngantuk berat sehingga dia tidak karena ngantuk berat seandainya dia memaksakan diri untuk sholat dia tidak tahu apa yang diomongkan boleh jadi seandainya mendoakan diri sendiri malah melaknat diri sendiri takutnya Allah maaf firli malah kemudian ya, Allah ma'adhibni ya Allah ampunilah aku malah yang keluar ya Allah seksalah aku karena ngantuknya yang sudah luar biasa maka Nabi berikan uh, keringanan untuk tidur saja dan hadisnya di ya, hadisnya dalam teks solat malam ya, namun ya, ulama para ulama semisal An Nawawi rahimullah taala menyampaikan ini juga berlaku untuk solat Ini juga berlaku untuk solat fardu ketika orang itu kondisi ngantuk berat ya, kalau dia sholat fardu nekat tetap sholat fardu dia enggak dia enggak mengerti apa yang diucapkan hmm. karena sholatnya sambil tidur sholatnya sambil tidur sehingga kalau dia jamaah bulat jawek sambil disenggol-senggol teman sebelahnya ini udah uku <tuh> ini sudah selesai sujudnya boleh balik, balik disenggol karena ngantuk berat maka ulama-ma ya, an Nawawi misalnya ya, menjadikan ini sebagai ruzoh ya, untuk tidak sholat berjamaah itu bisa jadi rusak untuk ya, tidak sholat berjamaah untuk kemudian tidur dulu. Ya, namun dengan syarat. Ya, namun ada syaratnya. nah Husay al jafi itu tidak melihat syaratnya. Ya pokoknya kan hukumnya boleh tidur. Ya sudah saya tidur. Kemudian kalau ya, eh, itu misalnya sholat duhur misalnya sudah ya, saya tidur. Akhirnya tidur bangun-bangun asal. Sudah tadi tidur setelah azan. Ini namanya atarahus al jafi bermuda-muda yang berlebihan. Ini adalah orang yang tidak memuliakan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ulama ketika mengatakan boleh itu jadi ushul jadi udhu untuk tidak sholat berjamaah mereka menyampaikan ada syaratnya silakan tidur sampai kantuk tersebut berkuah sampai ngantuknya tersebut berkurang dengan catatan tidak ada kekhawatiran waktu sholat berakhir Ya, tidak ada kekhawatiran Waktu sholat berakhir ya, Dia kenali dirinya ya, Kalau dirinya itu ya, Dia bisa pasang jam biologis Atau dirinya itu kemudian Ya kalau Dipasang jam beker Itu nanti bisa bangun ya, Dia tahu dirinya ah Nanti ini zuhur ah, Ngantuk luar biasa ya, Dia pasang jam beker Misalnya ini Kurang lebih ya, jam 2 nanti saya bisa bangun dalam keadaan uh, seger. Dia pasang jam beker dan dia tahu dirinya. Dia tidur, kemudian dipasang jam beker jam 2, nanti bangun-bangun. Bekernya bunyi, dia bangun. Maka boleh baginya mengambil, boleh bagi orang ini mengambil, uh sos seperti itu. Namun kalau dia kenal dirinya tidak demikian. Dirinya itu kalau tidur kata orang batang. Nah, itu kayaknya udah nggak kenal apa-apa pokoknya mau jambe ke kiri kanan depan belakang lah itu enggak kedengarannya, Pak karena tidurnya luar biasa kalau udah tidur tuh demikian. Seandainya digoyang-goyang de pun enggak akan bangun kalau ada yang bangun kan goyang-goyang pun enggak bangun. Disiram baru bangun ini. Nah kalau dia tahu kondisi dirinya itu demikian, tidak boleh. Tidak ya, boleh, tidak boleh tidur. Dia harus paksa diri. Dia harus harus melakukan apa supaya uh, supaya kemudian bisa tetap sholat dengan benar supaya sholat sambil melek. Karena dia ya, tipe kan, kalau tidur itu nyenyak sekali tidur dalam keadaan ngantuk itu nyenyak sekali. Ini ada ketentuannya, ada ketentuannya atau ya, dengan cara tidak ada kekhawatiran waktu sholat akan berakhir jika dia tidur. Jadi dia punya jam biologis atau kemudian untuk bisa bangun atau dia adalah orang yang mudah bangun dengan jam beker dan sejenis itu atau dia pesan kepada orang yang melek ngantuk berat, tidak ini saya mau tidur sebentar. tolong bangunkan, jam setengah dua atau jam dua. saya belum sholat dulu tapi ngantuk sekali. jadi nah, adalah orang yang bisa dibangun. Nah, ini ini ketentuan dalam masalah ini. kalau ketentuan ini tidak diperhatikan, ini namanya atau al jafi orang yang seenaknya dalam uh, mengambil Uh, hukum yang mudah dari uh, dari aturan syariah. Kemudian disebutkan dicontohkan oleh Ibnu Qayyim bahasanya di antara seenaknya dalam mengambil hukum yang mudah adalah tindakan sebagian musafir. Ini saya bacakan teks perkataan beliau Memindalika anna rohosa lil musafir fil jam'i baina solataini ingdal uzri di antaranya adalah syariat memberikan keringanan bagi musafir untuk menjamak dua sholat, <coughs> engdal yeah. udri ketika ada udur, yeah. wata'udri fi kuli sholatin fi waktiha. dan tidak memungkinkan untuk melakukan setiap sholat pada waktunya, limua sholatis sairi karena melanjutkan proses perjalanan, wata'udrin nuzuli dan di kesulitan atau tidak memungkinkan untuk berhenti istirahat kalau tidak memungkinkan untuk berhenti atau minimal taas taasurihi kesulitan untuk berhenti taasurihi alaihi kesulitan untuk berhenti faida akama fil manzili namun jika musafir ini sudah sampai tempat tujuan Ya sudah singgah statusnya tidak dalam proses perjalanan. Namun dia posisinya posisi singgah dan dia singgah di tempat tersebut dua hari atau tiga hari. Aku atau dia singgah di situ seharian. Maka kata Ibnul Qayyim, baina la Maka tetap menjamak salat dalam kondisi ini adalah jamak salat tidak beralasan. Maka jamak sholat dalam kondisi ini adalah jamak sholat yang tidak beralasan. Ya, sehingga di situ seharian atau bahkan dua hari, tiga hari. kok dijamak terus? Ya, padahal ya, ketika misalnya waktu asar, ngapain waktu asar? Habinan. Nah, waktu asar habinan. Bukan ada kepentingan, nggak ada kebutuhan. Cuma apa non saja, wa non saja, medsosan saja. Kenapa medsosan bisa tapi sholat sholat asal di waktunya tidak bisa. Maka kata imdal Qayyim, maka ini jamak sholat tanpa alasan. Nah posisinya posisi singgah, sampai tempat tujuan atau sampai tempat mampir. Kenapa ini tanpa alasan? ditamakunihi min fi, kuli fi Karena memungkinkan bagi musafir tersebut, sholat fardu di waktunya masing-masing. Min tanpa ada kesulitan. Karena dia tidak ngapa-ngapain dan tidak, tidak kemana-mana, tidak ada keperluan, tidak ada kerepotan. Kata beliau, Baljam'u laysa sunnatan rotiba menjamak sholat bagi jamak sholat bagi musafir itu bukan sunnah rotiba bukan sunnah nabi yang baku untuk musafir bukan ketentuan harga mati pokoknya ujama bukan ya bukan sunnah rotiba itu aksarul musafirin. Tidak sebagaimana keyakinan banyak musafir di zaman Ibnu Qayyim dan di zaman ini. Ini penyakit musafir sejak zamannya Ibnu Qayyim. E, Bermudah-mudah untuk jamaah. Padahal duhur e, asar di waktu duhur. E, Padahal e, itu kondisinya sudah sampai tempat tujuan. Ya, sudah singgah dan dalam proses perjalanan, dan nggak sholat asar juga ya, tidak ada kebutuhan. Nah, mayoritas keyakinan, mayoritas musafir yang ini, beliau nilai keliru, "Anda sunnah tersafiril jamu sunnah Nabi bagi musafir adalah menjamak sholat." Taw'un wujibah uzrun awlam yujad. Baik dijumpai ada uzur alasan untuk jama' atau tidak ada uzur alasan untuk jama'. Ini keyakinan yang salah. Dan itu fenomena di masyarakatnya Ibnul Qayyim dan itu fenomena di masyarakat kita. Fenomena itu belum berganti. Masih awet sejak zamannya Ibnu Qayyim sampai hari ini. bagaimanakah yang betul? Bal jam'u ruhsatun aridah. Jamak itu jamak salat bagi musafir itu keringanan kasuistik. Keringanan kasuistik, keringanan dalam kasus tertentu. Bukan paket hukum untuk musafir. Bukan paket hukum untuk musafir Namun dia adalah Keringanan Dalam kondisi Kondisional kasuistik Bagi musafir Yaitu musafir yang Kesulitan untuk sholat fardhu di waktunya masing-masing Sehingga Bedakan dua wal qasru sunnatun kalau mengkosor sholat itu sunnah Nabi yang paket baku untuk musafir. Kalau kosong mengkosor, namun kosong itu hanya berlaku untuk sholat yang empat rakaat. Tidak ada kosong untuk maghrib. Hanya tiga rakaat jadi dua, ini tidak ada. Maka kalau kosor, itu sunnatun rotibah. Maka musafir dianjurkan kemudian dipakan wajib menurut sebagian ulama untuk mengkosor sholat yang jumlahnya empat rakaat baik ada udhu atau tidak ada udhu. Wa amma sholatain. Sedangkan menjamak dua sholat, pahajatun jatun soh. Statusnya adalah kebutuhan dan statusnya adalah ruhsah, keringanan jika diperlukan. Yang namanya ruhsatun aridah, keringanan jika ada keperluan. Wahadah launun, wahadah launun. Kosor itu masalah tersendiri, damak itu masalah tersendiri kosor itu belum tentu jamak dan jamak itu belum tentu kosor dan perlu diketahui bahwasanya menjamak sholat satu hal yang harus diwaspadai menjamak tanpa sholat itu ya bukan perkara yang ringan ya, karena men bagaimana kata Umar bin Khattab radhiallahi taala anhu menjamak sholat tanpa alasan itu salah satu bentuk dosa besar karena sholat sebelum waktunya kalau itu jamak takdir ya, atau ada sholat yang dikerjakan setelah waktunya jika itu jamak takhir e, maka jamak sholat tanpa sebab itu salah satu pintu dosa besar kata Marnul Khattab radhiyallahu taala anhu jadi musafir itu ada dua macam musafir yang dalam proses perjalanan. Maka musafir dalam proses perjalanan dianjurkan bahkan wajib menurut sebagian ulama untuk mengkosor sholat dan dianjurkan untuk menjamak sholat itu jika musafarnya itu dalam perjalanan. Proses perjalanan, proses berangkat, atau proses pula Kemudian yang kedua, ada musafir yang singgah. Sudah sampai tempat tujuan utama, atau singgah di tempat persinggahan. Maka, jika dia di tempat singgah tersebut, statusnya musafir, dianjurkan untuk kosong tanpa ya, Dianjurkan, kosong tanpa jamak. Ya secara hukum ya, kosul di situ hukumnya sunnah atau wajib, sedangkan jamak di situ hukumnya mubah. Ya, jamak di situ hukumnya mubah dan ya, mubah di sini hukum yang ringan, namun jangan ya, hukum yang enak, namun jangan seenaknya. Ya, hukum yang enak namun jangan seenaknya. Itu ini dilakukan ketika kerepotan dan kesulitan untuk sholat pada waktunya masing-masing. Jadi kosor saja tanpa jamaah. Bagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika beliau berstatus sebagai musafir dan jamaah haji? Ketika beliau sebentar singgah di Arafah, beliau jamak dan kosong ketika kemudian berpindah ke musdalifah yang hanya sebentar karena masih ada proses perjalanan yang akan dilanjutkan maka beliau jamak dan kosong, dan ketika beliau berada di Mina yang dalam kondisi sudah anteng jenak singgah maka beliau kosong saja tanpa jamak kemudian yang kedua ciri orang yang memuliakan aturan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya adalah tidak kemudian tidak berlebih-lebihan tidak ekstrim tidak hulu tidak uh, menyusah-nyusahkan diri dalam melaksanakannya. Kata Ibnu Qayyim seperti orang yang waswas -was dalam berwudu. Waswas -was dalam berwudu, ingin wudu yang sempurna, namun dan terkena penyakit waswas -was, sampai air mungkin satu gentong besar itu belum selesai-selesai wudunya. Diulangi lagi, diulangi lagi sampai nggak tahu berapa puluh liter air dihabiskan untuk berwudu, namun nggak selesai-selesai. Sebagiannya kata beliau mengulang-ulang wudu sampai waktu sholat habis, cuma wudu terus. Demikian. Yang kemudian, kemudian penyakit mengulang takbiratul ihram sampai dan bisa atau dan ya, sebagian orang yang was-was itu ada -was yang jadi-jadi ulang itu tapi begitu imam buku itu bisa terus jadi Oh, enggak jadi. Tapi begitu imamnya dan bisa cepat jadi. dik apa nah ya, imam ya, kemudian kalau rukuknya ya, imam rukuk malah cepat jadi ya, makan kemudian wow yang berlebih ada yang ya tas ya, makan makanan orang makan yang dia masak sendiri tidak mau makan sukan kalau ini mau makan kenapa kalau makanannya kom namun dengan cara pelaksanaan yang berlebihan ya, maka ini hal yang tidak orang yang memuliakan uh, maka ini dua titik ekstrim yang tadi seenaknya yang ini dan syaratul mustaqim dan benar itu tengah diantara kedua tidak seenaknya semuanya hukum yang longgar namun juga tidak berlebihan ekstrim ru men, menyesakan diri dalam melaksanakan mentaati perintah dan larangan maka larangan adalah tengah tidak seenak dalam hukum yang mudah dimak jalan yang mengantar kita. kemudian yang ketiga di antara akan aturan Allah se mengaqyah milal ala illatin Tiama li amrillahi azza wajalla adalah tidak memaknai perintah dan aturan dengan melihat makna tanpa si maknanya intinya saripatinya tanpa potretnya tanpa bentuknya itu yang makna saja yang terlalu berlebihan di ambil sehingga melamahkan e, kepatuhan dan kepatuhan kepada aturan Allah. ada orang yang ini diberi contoh yang mungkin ekstrim. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala dicontohkan oleh Ibnu Al Qayyim Allah Subhanahu Wa Taala memberitakan sholat lima waktu itu supaya eleng dan ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian akhirnya yang diambil cuma yang penting ingatnya. Maksudnya ingat. Maksudnya adalah ingat. kemudian sisi akhirnya dilemahkan gara-gara mengambil maksud hikmah dan padahal tempat yang tepat, tahu maksud, hikmah dan manfaat itu untuk memotivasi semangat taat. Bagian orang misalnya meremehkan uh, dengan katakan intinya musuh. Kalau bareng banyak musuh. Saya kalau bisa menikmati non kalau bareng bareng banyak orang pergi ke masjid lah khusuk sholat kan khusuk intinya sholat itu saya sholat di rumah ya maka memandang perintah sana sisi maksud untuk melemahkan ketaatan lahiriah ya. karena terlalu memberikan porsi berlebihan dari maksud, makna, tujuan, dan hikmah. Ini, ini maka ini sikap yang tidak benar karena porsi yang benar mengetahui hikmah, maksud, dan tujuan itu untuk memotivasi agar semangat. bukan untuk mendori untuk gembosi semangat taat. Ah misalnya maka ada aturan, maka dilihat ini kenapa ada aturan semacam ini. Setelah itu dilihat hanya kenapa ada aturan ini? Setelah itu ben ketaatan ke ditinggalkan dengan alasan memegangi sebab hukum larangan membuat patung. Larangan membuat patung. Kemudian digali ini memang membuat patung. Airnya ada sebagian salah bikin patung ini adalah supaya tidak jadikan sesembahan tidak sembah ini kemudian jadi dan makna itu membatalkan teks teksnya melarang bikin patung kemudian digali apa maknanya ah maknanya itu dipakai untuk menghancurkan teks sehingga akhirnya hukum, -hukum patung jadi jadi boleh. Atau sesinya ketika safar perempuan ketika safar yang jauh itu Nabi perintahkan untuk dipersemai mahal Bagian melakukan A -A, kenapa harus pakai mahaw? Oh, ini karena baik nah, keamanan. Intinya itu kan. yang penting aman perempuan tidak apa-apa tidak apa-apa safar tanpa makna jadi teksnya jadi hilang jadi hilang karena mengambil makna jadi mak kembali untuk memperkenalkan pelaksanaan dan kepatuhan ini ini bentuk kuatkan aturan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul dari makna maknanya digali untuk kemudian nyatakan pelaksanaannya ya, tidak demikian orang yang memuliakan aturan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul orang yang memuliakan aturan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tahu hikmah, maksud dan tujuan itu untuk supaya semakin mantap bahasanya. Semua aturan Allah itu ada manfaatnya. Semua aturan Allah dan Rasulnya bukan untuk menihilkan dan meniadakan ketaatan kepada teks yang terkandung di dalamnya perintah dan larangan Allah Subhanahu yeah. wa taala. Ya, kemudian uh pertanyaan sebelum kita akhiri bagaimana seorang muslimah yang jadi panitia kajian kalau berhenti pertanyaannya sampai sini maka ya hukumnya boleh-boleh saja ya karena tentu di satu kajian ada bagian kajian umum untuk laki-laki dan perempuan ya perlu ada panitia laki-laki ada perlu panitia panitia perempuan ya, kalau panitianya hanya laki-laki perempuan tidak benar. Maka perlu ada panitia perempuan. Bahkan ada yang sampai mengenai kewajiban dan tugas utama sebagai istri. Nah, kalau lanjutan pertanyaannya sampai di sini, ya, maka ini bab yang berbeda. Kemudian jadi panitia ke muslimah, umumnya dianjurkan. Alal biru firwa kewajiban dan tugas sebagai seorang istri nah ini kewajiban maka tidak boleh mengejar yang sunnah dengan menelantarkan yang wajib Orang yang terang-terangan menjauhi perintah Allah adalah kerabat kita. Apa yang harus kita lakukan sedangkan menjauh dari kerabat takutnya memutus Hubungan persaudaraan atau tali kekerabatan, eh, jawabannya yang tidak boleh adalah membersamai orang yang maksiat saat maksiat. Eh, adapun membersamai orang tersebut, ketika dia tidak dalam kondisi berbuat maksiat, tidak mengapa, maka silaturahmi dilakukan di ruang ini. Eh, adapun di ruang ketika dia sedang bermaksiat, maka ada kewajiban untuk menjauh, ada kewajiban untuk pergi, ada kewajiban untuk menampakkan rasa tidak suka dan di sisi yang lain ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, ada kewajiban memberi nasihat. Apakah boleh berdoa agar dijauhkan, dipalingkan dari kebaikan orang yang suka mengungkit kebaikannya? Ya, oleh karena itu maka di antara hal yang di antara derita itu adalah derita hutang budi. Oleh karena itu, Nabi mengajari kita untuk kalau bisa tidak punya hutang budi. Sehingga di antara kebiasaan Nabi adalah menerima hadiah dan membalasnya. Kenapa membalasnya? Jawabannya supaya tidak punya hutang budi. Nah, karena itu maka jika kita punya adanya orang-orang yang suka mungkin kebaikannya, maka jika kita punya kemampuan dibalas itu kebaikan-kebaikannya, pemberian-pemberiannya sehingga kita sudah impas. Sehingga tidak ada beban derita karena karena punya hutang budi dengan kebaikan-kebaikannya. Demikian yang saya sarankan. Demikian dari panitia iya tersebut untuk yang bisa yang panitia untuk yang mohon ada empat ciri orang memuliakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tolong dibacakan resumenya. Baca catatan boleh. Ya, monggo. Silakan, mas. Bismillah yang pertama berupaya dari jarak dari hal yang menjelaskan perkara yang haram. Iya. Yang kedua menjauhi hal hal yang berubah yang berlebihan. Yang ketiga menjauhkan orang-orang yang terang-terangan bermaksud yang keempat. keempat. <Sie> Wah, catatan sendiri gak bisa dibaca sendiri. <Sie> yang keempat apa, Mas? Sudah <Sie> benar tiga-tiganya. Yang keempat? <Sie> ya, monggo Mas. Ya, ke sini. kemudian yang kedua tadi saya sampaikan ketika ada orang yang berbuat maksiat maka kita memandangnya dengan dua sudut pandang di belakang marah kenapa kasihan kenapa Maju aja. Kemudian yang terakhir tadi kita bahas pembahasan yang terakhir tiga ciri orang yang memuliakan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggih, tangan. Sambil berdiri pak, agak biar lebih jelas tidak tidak, tidak kemudian berlebihan sehingga ya. Ya, demikian kajian kita uh, di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita kaji Allah jadikan sebagai ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang uh, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. dan semoga terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, semoga Allah jadikan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di masjid ini bagian dari amal soleh yang memperberat kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.